Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Kituan Kreasi. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat busur panah dari stik es krim. Pertama-tama tentunya kalian siapkan terlebih dahulu stik es krimnya, kemudian diukur. Untuk tahap awal pengukuran, tentukan terlebih dahulu titik tengahnya. Nah, kalian tinggal ikuti pola seperti ini teman-teman untuk stik es krimnya. Oke, untuk selanjutnya kalian tinggal ikuti proses pembuatan busur panah dari stik es krim ini. Untuk lemnya, saya menggunakan lem tembak.